Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada sore hari ini kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita satu dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada hari ini kami masih boleh berkumpul untuk beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan, kami mau serahkan seluruh ibadah kami dari awal hingga akhirnya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami, kami sudah berdoa dan amin. Kita memulai ibadah kita, mari kita naikkan musik sama-sama dengan I'm not afraid.
Shalom. Mari kita mau meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Kita mau naikkan pujian ini adalah kekuatan yang cukup. Thank you.
Saat yang indah sore hari ini Tuhan, kami datang menghadap Engkau bersama-sama dengan saudara kami. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami tahu tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas semua kebaikan-Mu selain kami berikan hidup kami sepenuhnya untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sore hari ini kami datang dan mari Tuhan, Engkau sendiri yang mengerjakan seluruh kehidupan kami. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami sore hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan menerima kebenaran-Mu diberitakan di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, berbicaralah bagi kami sekalian melalui hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja, mengerjakan setiap hati kami. Jadikan tanah hati kami tanah hati yang subur untuk menerima benih-benih kebenaran firman Tuhan. Agar dimanapun kami duduk, di sudut manapun kami duduk Tuhan, saat kami menerima firman-Mu, firman-Mu itu akan berkuasa mengubah seluruh kehidupan kami. Sebab kami tahu bahwa firman ini adalah Engkau sendiri, firman yang berkuasa ini punya janji kekal bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi masa depan kami. Berbicaralah Tuhan sore hari ini melalui firman-Mu. Hati kami terbuka menerima. Kami siap ditegur, kami siap diperbaiki, kami siap dituntun dalam kebenaran-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, di hidup kami seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita duduk, kita akan membiarkan para pelayan turun dulu. Baru kita baca pengakuan iman. Oke, kita baca pengakuan iman bersama-sama 2-3. Pengakuan iman. Kami jemaat Gereja Bethel Tabernakel Yesus Terang Dunia percaya satu, bahwa hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dua, bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan berwibawa. Tiga, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke surga, dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. Empat, bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. Lima, bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6. Bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh, dan melayani sesama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Bahwa ada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua, yang akan membangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk memasuki kehidupan yang kekal abadi. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Ya, selalu luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian, sore hari ini bersyukur kepada Tuhan kita boleh sama-sama kembali bersekutu di dalam peribadatan kita. Dan sebentar mari sediakan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, beberapa minggu ini kita banyak belajar tentang hal-hal mendasar dalam kekristenan. Ya, minggu lalu pagi kita belajar tentang bagaimana kita punya pengertian yang benar tentang melayani. Lalu sore kemarin kita belajar tentang doa itu perlu apa enggak, gitu ya. Jadi beberapa waktu ini kita banyak belajar tentang hal-hal mendasar dalam kekristenan. Karena saudara sekalian, kadang-kadang yang dasar-dasar begini kita suka salah ngerti,
Sehingga kalau yang dasar, yang pondasi salah, biasa bangunan salah. Kalau pondasi salah, bangunan kan pasti berdirinya salah. Oleh sebab itu, saya mengajak kita sekalian, kami mengajak kita semua untuk belajar terus tentang hal-hal mendasar dalam kepengikutan kita kepada Kristus. Ya, kalau Tuhan Yesus bilang pada saat dia naik ke surga, kan dia bilang begini, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Ya, murid itu tugasnya adalah belajar. Jadi kalau saya ajak, ya saya kalau hamba-hamba Tuhan yang membawakan firman di sini ngajak belajar, karena memang tugas kita sebagai murid Kristus adalah belajar terus. Ya, apalagi hal mendasar seperti ini. Oke. Sore hari ini saya ajak kita belajar sama-sama tentang sebuah hal yang penting dan menarik, yang ini jadi hal yang mewarnai hampir di sepanjang kehidupan kita. Ya, saya mau ajak kita melihat tentang apa yang namanya berkat. Ya, kalau saudara suka judul khotbah, saya beri judul khotbahnya adalah Untouchable Blessing, atau berkat yang tidak tersentuh. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama. Saya ajak kita membuka Alkitab di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Ulangan pasal yang ke-28 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat ini ayat yang menarik karena isinya enak didengar dan dibaca. Sudah ketemu semuanya? Ya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara-saudara sekalian, kalau baca ayat yang seperti ini, baca ayat tentang berkat, orang kita kalau baca itu enggak disuruh amin aja. Amin gitu ya. Kalau baca ayat tentang pencobaan-pencobaan, aminnya harus disuruh amin dulu. Tapi kalau baca ayat yang begini, saudara sekalian, yakinlah, saya enggak tuntun saudara ngomong amin aja, pasti pengennya amin kan. Karena apa? Karena semua kita bukan hanya orang Kristen, semua orang yang Kristen dan orang bukan Kristen suka sama satu hal ini yang namanya berkat. Semua orang suka. Ya, kalau ada pertanyaan begini, boleh enggak sih kita hidup dalam berkat Tuhan? Boleh enggak kira-kira? Boleh. Boleh saudara sekalian. Mau apa enggak hidup dalam berkat Tuhan? Mau pasti. Enggak ada orang yang enggak mau hidup dalam berkat Tuhan. Semua orang mau. Enggak ada orang yang mau hidup dalam kutuk. Ada saudara yang mau dikutuk. Maunya dalam kutukan gitu, enggak ada ya. Semua maunya hidup dalam apa yang namanya berkat Tuhan. Kita boleh pegang janji ini karena ini merupakan salah satu janji yang Tuhan kasih buat kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu saudara sekalian, sah-sah saja kalau kita hidup dalam berkat Tuhan. Ini hak kita. Dalam sebuah ayat berkata begini, jikalau engkau baik-baik mendengarkan perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, maka berkat ini akan disetting untuk kejar kehidupan kita. Sebuah ayat berkata begitu. Bahwa artinya ini sebetulnya sebuah janji bagi kehidupan saya dan saudara sekalian. Ya, kalau Tuhan punya janji berkat buat kehidupan orang-orang percaya, maka sah-sah saja kalau kita rindu hidup di dalamnya. Nah, tapi bicara soal janji berkat yang seperti ini saudara sekalian, ada banyak orang Kristen, bahkan ya banyak ya, bukan beberapa, banyak orang Kristen yang kadang-kadang kalau dengar soal janji berkat itu mikir begini, lah jere lah,
Buktinya saya hidup sampai dengan hari ini ya, saya gini-gini aja. Saya sering tuh dapat janji berkat-berkat dari firman Tuhan. Setiap kali selesai ibadah, apa kegiatan terakhir yang saudara terima di sini? Doa. Doa berkat. Nyatanya ribuan doa berkat kita terima lah. Kok nyatanya kok saya gini-gini aja? Gaji ya segini-gini aja. Penghasilannya segini-gini aja. Lalu yang namanya berkat Tuhan buat saya, yang namanya janji berkat buat saya itu yang mana? Ada beberapa orang juga yang begini, suka merasakan begini. Ini nih, saya sudah kejar itu mati-matian. Apa yang saya rindukan, tiba-tiba setelah di depan mata saya, berkat yang kayaknya sudah di depan mata, kok tiba-tiba lenyap begitu saja. Jadi buat beberapa orang, ada hal-hal, ada berkat-berkat, ada kerinduan-kerinduan yang kayaknya di depan mata, tapi kok gak pernah sampai di tangan kita. Makanya saya beri judul di khotbah kita, khotbah sore hari ini adalah, ada hal-hal yang tidak tersentuh. Itu kelihatannya berkat, tapi untouchable. Gak bisa tersentuh, padahal sudah ada di depan mata. Ya, jadi susur sekalian, kita perlu mengerti lebih jauh tentang soal berkat ini, agar kalau kita paham, kita gak akan salah ngerti. Ya, kalau kita mengerti, kita akan tahu, oh ini toh, begini toh berkat Tuhan. Oh yang begini toh cara berkat Tuhan itu bekerja buat kehidupan orang percaya. Oh begini toh, janji berkat Tuhan itu boleh jadi nyata dalam kehidupan orang percaya. Ya, jadi kita akan sama-sama belajar sore hari ini. Ya, saya ajak kita belajar hal tentang berkat ini karena begini saudara sekalian. Kalau ada hal yang menarik kedua setelah Tuhan itu adalah berkat. Ya, saudara coba renungkan. Kalau ada hal menarik kedua setelah Tuhan itu pasti berkat. Percayalah, kadang-kadang orang itu malah justru kebalik. Ya, Pak Yuan bisa mungkin bawa kompak yang ada di sini bisa mikir berkat itu ya saudara bisa bilang ini kesehatan, ya materi, ya semualah yang ada di dalam situ. Ya, nanti kita akan belajar lebih jauh. Tapi kalau ada hal menarik yang kedua setelah Tuhan itu adalah yang kita sering bilang itu berkat, begitulah. Kadang-kadang kalau kita salah fokus dalam hidup, maka yang jadi nomor satu itu bukan Tuhan lagi, tapi berkat-berkat Tuhan. Ya, karena saudara sekalian, keduanya itu akan beradu dalam diri kita untuk pegang kendali. Tuhannya dulu atau berkatnya dulu. Ya, ada orang Kristen yang nomor satunya bukan Tuhan, tapi berkatnya dulu. Kalau berkatnya gak ada, Tuhannya nanti dulu. Kalau berkatnya ada, okelah nomor dua Tuhan. Tapi kalau gak ada berkatnya, nanti dululah Tuhannya. Nah, makanya saudara sekalian, kita mesti mengerti dari apa yang jadi janji berkat buat kehidupan orang percaya, supaya kita gak salah. Ya. Dan bicara soal berkat ini saudara sekalian, itu bukan hanya bicara ukuran berkat itu kalau uangnya banyak atau pakaiannya bagus atau rumahnya mewah, bukan. Ya, bukan hanya itu saja. Kalau kita sering dengar kesaksian-kesaksian orang-orang kan biasa ya, kalau orang-orang kesaksian biasanya kan, wah, saya habis diberkati Tuhan ini. Saya baru terima lotre 1 miliar begitu. Kadang-kadang ukurannya begitu. Oh, saya baru terima berkat Tuhan nih, saya baru dapat proyek nih, proyeknya kena menang di saya, jadinya ini berkat saya, begitu ya. Nah, kadang kita bicara berkat hanya di seputar itu saja, ya. Bagaimana Tuhan memberkati usaha melalui laba yang sangat besar, ya. Lalu bagaimana Tuhan memperbaiki perekonomian sebuah keluarga, kadang-kadang kita sebut itu sebagai berkat. Ya, padahal kalau kita tidak paham betul tentang makna dan bagaimana ciri berkat ini dalam kehidupan orang percaya, nanti kalau perekonomian kita gak diberkati Tuhan, kalau kita usaha labanya gak besar, nanti kita salah paham sama Tuhan. Oleh sebab itu sekalian, kita akan berhati-hati soal ini. Kita akan belajar bersama-sama soal berkat, ya. Kalau berkat dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata barak. Barak, makanya dari kata barak itu kan muncul kata barakah. Atau orang Jawa suka bilang apa? Barokah, gitu ya. Itu bahasa Ibrani namanya barak, barokah,
barakah, begitu ya. Nah, tapi bukan itu yang akan kita pelajari. Ada tiga hal yang akan saya ajak kita lihat bersama-sama soal berkat. Ya, jadi kita akan lihat pengertian yang lebih mendalam agar janji berkat dari Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Yang pertama, next. Yang pertama ini saudara sekalian. Kalau kita bicara soal berkat, ya, berkat itu bukan bicara soal berapa banyak yang ada di tangan kita, atau berapa uang, atau seberapa sehat kita, atau seberapa tinggi jabatan kita. Berkat itu selalu bicara tentang yang pertama ini saudara, kemampuan atau kuasa untuk mengelola. Kalau ada yang namanya berkat, kalau tidak disertai dengan kemampuan untuk mengelola, percayalah, itu bukan berkat Tuhan dalam hal apapun. Ya tadi saya bilang berkat itu gak bicara tentang hanya soal ukuran materi saja, bukan hanya soal kesehatan saja. Apapun di dalam segala hal, kalau kita diberi kemampuan atau kuasa untuk mengelola, maka itu akan jadi berkat, akan jadi janji berkat yang Tuhan percayakan buat kita. Sebuah ayat dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21, coba saudara buka. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Jadi bicara soal berkat ini harus kita ingat satu hal yang pertama ini. Berkat selalu bicara tentang kemampuan untuk mengelola. Ayat 21 dari Matius 25, firman Tuhan menulis bagi kita begini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan apa saudara? Memberikan kepadamu apa? Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, yang jadi patokan sebuah hal itu adalah berkat dari Tuhan atau tidak, kita mesti tahu ada kuasa untuk mengelola. Karena apa? Kalau kita bisa setia dalam perkara yang kecil, maka percayalah perkara yang besar juga akan Tuhan percayakan jadi tanggung jawab saya dan saudara sekalian. Ya, bagaimana kita bisa dapat hal-hal yang besar kalau yang kecil-kecil di sekeliling kita saja kita tidak bisa kelola. Makanya saudara sekalian, saya ajak kita mengerti bersama bahwa yang namanya berkat itu bukan menerima sesuatu yang besar, terima laba yang besar, terima hadiah yang mewah, bukan itu. Tapi apapun yang ada di dalam kehidupan kita, kita bisa kelola, kita bisa punya kuasa untuk mengatur dan mengelola, maka itu berkat Tuhan. Ya, karena firman Tuhan berkata, dari apa yang dipercayakan hal yang kecil itu, maka Tuhan akan kasih perkara yang besar. Ya, mungkin kita bertanya begini, bagaimana mau dikelola wong cuma jumlahnya sedikit begitu ya. Mau dikelola apanya? Kalau yang bisa dikelola kan jumlahnya banyak. Kalau banyak enggak bisa diatur ke sana, ke sini, untuk ini, untuk itu, ngaturnya gini-gini lah. Kalau cuma sedikit, ngelolanya bagaimana? Ya, coba lihat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Kalau bicara soal mengelola, ya, kuasa atau kemampuan untuk mengelola itu tidak hanya bicara soal hal-hal yang besar saja baru bisa dikelola. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan coba baca sama-sama, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan selanjutnya kalimat itu menjelaskan bagi kita. Inti yang kita tarik dari ayat ini adalah begini, selalu Tuhan punya cara kerja adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada atau apa yang enggak ada? Apa yang ada. Jadi saudara sekalian, kalau bicara soal berkat Tuhan, jangan bicara yang enggak ada. Yang ada pada kita itu selalu Tuhan pakai untuk nantinya ke depan Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang besar, percayalah. Saudara, kalau kita berdoa mati-matian buat hal-hal yang besar untuk terjadi dalam hidup kita, tapi kalau hal yang kecil di sekeliling kita, kita gak bisa kelola dengan baik, maka yakinlah, yang besar kita ngotot minta, nangis doanya sampai guling-guling sekalipun, gak Tuhan kasih. Kenapa? Karena yang kecil saja kita tidak punya kemampuan untuk mengelola. Jadi bermimpi jadi presiden boleh? Boleh.
tapi bagaimana bisa jadi presiden yang sekarang dikerjakan dilakukan dengan baik, maka sampai sana nanti Pak Jokowi jadi presiden juga nggak tiba-tiba kok. Dia mulai dari pengusaha kayu, dia bisa dipercaya di pengusaha kayu, ya mulai dia dipercaya jadi wali kota di Solo, dari wali kota di Solo dia mulai lagi dipercaya jadi gubernur di Jakarta. Nggak tiba-tiba kok, tiba-tiba dia muncul jadi presiden. Malah kadang-kadang kalau tiba-tiba ya sesuai kalian, ada orang yang muncul jadi orang besar, kita lalu mikir, ini orang siapa ya? Kok tiba-tiba ada di sana? Gitu. Kita akan mulai ragukan kapasitasnya, kemampuannya mulai kita ragukan. Karena tiba-tiba muncul. Sebab sesuatu yang besar, sesuatu yang baik, sesuatu yang mumpuni, pasti semua dimulai dari hal yang kecil. Itu prinsip firman Tuhan. Firman Tuhan selalu ajari kita begini, selalu mulai dari apa yang ada. Jangan minta apa yang gak ada, bilang sama Tuhan, Tuhan aku mintalah supaya aku bisa mengelola ekonomi rumah tangga. Aku mbok ya aku dikasih uang 10 juta setiap bulan. Kalau 10 juta tiap bulan kan aku bisa mengelola rumah tangga aku dengan baik. Enggak. Bahasa Inggrisnya prek. Gak mungkin. Kalau 1 juta, kalau 500 ribu di tangan kita saja gak bisa kita kelola dengan baik, percayalah. Nangis sama Tuhan minta 10 juta pun, ya belum waktunya. Sama kayak anaknya Pak Rian Kia, tiba-tiba, Pak, Bu aku dibelikan Lamborghini. Kira-kira. Mas Rian punya uang untuk beli Lamborghini, tapi kira-kira dikasih gak Kia Lamborghini? Enggak lah. Belum punya kemampuan untuk mengelola itu. Dibelikan Lamborghini ya yang mainannya dulu, Hot Wheelnya dulu, Hot Wheel Lamborghini. Ya, mobil-mobilannya dulu. Nanti mulai besar diajari mobil, naik nyetir mobil, baru nanti kesana lah. Tapi segala sesuatu selalu prinsip yang Tuhan ajarkan sama kita, selalu dimulai dari apa yang ada. Lalu pertanyaan selanjutnya berkata begini, mungkin ada pertanyaan beginilah. Kalau ayat tadi berkata cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, lalu kita mikir begini, lawang yang ada di saya saja nggak cukup, lalu suruh nyukupkan bagaimana? Jadi sesuai sekalian, ternyata cara Tuhan bekerja dalam hidup kita itu cukup apa yang ada yang menurut kita kurang, bukan dengan apa yang belum ada. Itu selalu jadi prinsip Tuhan. Ya jadi sesuai sekalian saya bisa sampaikan begini. Cinta kita kepada berkat membuat kita fokus kepada apa yang belum ada. Ketaatan kita kepada kesetiaan kita kepada perkara kecil akan membuat kita fokus pada apa yang ada. Ya, jadi saudara sekalian, saudara ingat kisah janda di Sarfat? Ya, kisah janda di Sarfat, saudara ingat? Ada yang nggak lulus sekolah minggu di sini? Saya lulus sekolah minggu kumlot. Jadi kisah janda di Sarfat itu ada seorang janda beserta anaknya. Dia punya persediaan makanan karena waktu itu zaman sulit. Dia punya persediaan makanan itu cuma tinggal segenggam tepung dan minyak. Minyaknya juga hanya untuk tinggal masak itu kue. Tiba-tiba ada datang seorang nabi. Nabi Elisa datang lalu bilang begini, "Eh, Ibu, tolong masak buat aku kue. Masaklah buat aku sebuah kue." Lalu janda itu bilang gimana? Aduh, wong ini yang ada sama saya aja sudah tinggal satu genggam, ini tak masak buat anak saya dan saya makan, setelah itu kami mati. Ayat firman Tuhan menceritakan begitu. Tapi begitu dia taat, dia kerjakan dengan apa yang ada, apa yang terjadi? Minyaknya, tepungnya gak habis-habis. Dimasak ada lagi, dimasak ada lagi. Inti dari kisah ini bukan mau sekedar bicara tentang ada mujizat yang terjadi. Oke, mujizat itu terjadi. Tapi satu hal yang kita bisa tarik pelajaran dari sini adalah Tuhan itu selalu kerja buat kehidupan kita, selalu dimulai dari apa yang ada, bukan dimulai dari apa yang enggak ada. Ya. Itu yang mesti kita pelajari bersama-sama. Ini yang sedang saya pelajari dalam kehidupan saya di hari-hari ini. Oh, selalu Tuhan mulai apapun enggak mulai dari yang enggak ada diada-adakan, enggak ada. Tuhan selalu mulai kerja buat kehidupan kita, memberkati kehidupan saya dan saudara sekalian, mulai dari bagaimana cara kita mengelola apa yang ada dalam hidup kita sekarang ini.
Coba mulai sekarang kita perhatikan apa ya yang ada di sekeliling kita. Itu kita berdaya gunakan dengan baik, kelola dengan baik, maka percayalah hal-hal yang besar, tanggung jawab yang besar akan Tuhan datangkan dalam kehidupan kita kalau memang kita sudah punya kemampuan untuk mengelola. Ada kisah 5 roti dan 2 ikan, saudara sekalian. 5 roti dan 2 ikan itu pada waktu Tuhan Yesus setelah selesai khotbah, ada berapa orang di sana? Ada 5.000 orang. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Ya, mungkin kalau jumlahnya separoh dan separoh, mungkin ya sekitar 10.000 orang yang begitu. Mereka minta makan, bukan mereka minta makan, mereka mau dikasih makan. Murid-murid bilang, "Waduh, kita enggak punya apa-apa ini." Coba nanti saudara baca ayatnya di rumah. Kita enggak punya apa-apa ini, coba. Ayo, kita mau ke kota juga jauh, hari sudah hampir malam. Bagaimana ini? Apa yang Tuhan Yesus bilang? Apa yang ada padamu? Ternyata ada seorang anak kecil yang bawakan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan enggak suruh begini, Petrus, kamu cepat nih. Naik Grab pergi ke kota gitu. Cepat pesan Grab pergi ke kota beli makan buat orang 10.000. Enggak. Saudara baca dalam ayat firman Tuhan selalu bilang begini, apa yang ada padamu? Sini, bawa sini. Ternyata ada di itu adalah 5 roti dan 2 ikan. Ya, kita belajar dari sini begini saudara sekalian. Sebab pakai logika manapun 5 roti dan 2 ikan jangan buat 10.000 orang lah. Jangan buat 5.000 orang. Buat 5 orang saja, 5 roti dan 2 ikan. Kalau 5 orangnya termasuk saya salah satunya. Habis. Enggak cukup. Ya, tadi sebelum ibadah ini saya sama Papi sama Odi ngobrol-ngobrol tentang gendut karena saya merasa beberapa hari ini badannya kok nambah terus gitu ya. Lagi ngomongin makannya kok banyak begitu. Nah, saya merenungkan ini 5 roti dan 2 ikan ini jangankan buat 5.000 orang, buat saya misalnya waktu itu yang kumpul saya sama Papi sama Odit sama Alfred sama adik saya Efraim kumpul habis mungkin itu 5 roti dan 2 ikan, enggak cukup. Tapi kita bisa tarik pelajaran di sini begini saudara. Tuhan itu selalu pakai segala sesuatu, adakan mujizat sekalipun, mau memberkati kita dengan limpah sekalipun, caranya mulai dari ini saudara. Mulai dari apa yang ada. Selalu dari apa yang ada. Gak pernah dimulai dari apa yang gak ada. Ya, jadi saudara sekalian, mari sehari-hari ini saudara, apa yang saat-saat ini Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, pekerjaan kita, gaji yang kita punya, usaha yang kita sedang jalankan, keluarga yang kita punya, apalagi kesehatan yang kita punya. Jangan bilang sama Tuhan, "Tuhan kayaknya kalau saya usahanya ditambahi 5 jenis bisnis lagi kayaknya saya bakal laris." Gitu. "Tuhan kayaknya kalau gaji saya gak cuma segini, dijadikannya 2 kali lipat lah Tuhan, mungkin saya bisa lebih hebat loh nih. Mungkin saya bisa lebih banyak, lebih pintar mengelola." Enggak. Cara kerja Tuhan, cara prinsip Tuhan kerja buat kehidupan orang percaya selalu dimulai dari apa yang ada. 5 roti dan 2 ikan dalam pandangan kita secara daging habis. Tapi kalau 5 roti dan 2 ikan, kita ikuti prinsip firman Tuhan, kerjakan, kelola dengan cara Tuhan, minta kemampuan untuk mengelola, maka percayalah, walaupun sedikit di tangan Tuhan akan jadi berlimpah buat kehidupan kita. Ya, itu harus jadi prinsip dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara sekalian. Yang kedua adalah ini. Bicara soal berkat, kita harus punya ini yang kedua. Kita harus punya kuasa untuk menikmati. Ya. Bukan hanya kuasa untuk mengelola, ya, dengan punya kuasa untuk mengelola maka apa yang ada kita bisa kelola dengan baik. Tapi dengan apa yang ada dalam kehidupan kita yang Tuhan percayakan, yang kedua ini kita harus punya. Yang kedua adalah ini, kuasa untuk menikmati. Ya, berkat itu selalu bicara soal kuasa untuk menikmati. Punya banyak, jumlahnya besar, punya uang banyak, materi banyak, gedungnya, rumahnya gedung besar, mobilnya mungkin banyak, tapi kalau enggak punya kuasa untuk menikmati, percayalah. Kita perlu pertanyakan itu, jangan-jangan bukan itu yang Tuhan percayakan buat hidup kita. Tapi dengan apa yang ada dalam diri kita, lalu kita bisa menikmatinya. Ya.
kita sedang menggenapi janji berkat Tuhan buat kehidupan kita. Beberapa minggu lalu disampaikan waktu Pak Audit membawakan firman Tuhan dalam pengkhotbah pasal 6 ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal 6 ayat yang kedua itu berkata begini, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya, inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi bicara soal berkat, saudara sekalian, yang pertama tadi, kelola apa yang ada. Yang kedua, dengan apa yang ada, minta sama Tuhan, karena ayat ini bilang Allah lah yang mengaruniakan kepada kita kuasa untuk menikmati. Kenapa kita harus minta ini? Karena di luar sana, ya bukan di luar sana, di luar dalam, di mana-mana, itu banyak orang tuh punya kehidupan yang baik loh. Sehat, ya materinya ada lah, gak pernah kurang. Mau beli makan aja ada terus, mau beli apa ada aja. Tapi gak menikmati loh. Makanya ayat ini bilang begini, orang yang dalam keadaan seperti itu gak punya karunia dari Allah untuk menikmati, ini sebuah penderitaan dan kesia-siaan dan kepahitan dalam hidup. Ya, jadi saudara sekalian, yang kedua yang mesti kita punya adalah kuasa untuk menikmati. Menikmati apa yang jadi bagian kita. Saya tulis di depan begini. Akar dari segala kecurangan, akar dari segala kerakusan, akar dari segala keserakahan dalam hidup adalah mulai dari tidak pernah menikmati yang jadi bagiannya. Sebuah ayat dalam Amsal, coba saudara lihat. Amsal 30 ayat yang ke-8. Amsal 30 ayat yang ke-8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat yang ke-9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Ya, jadi saudara sekalian, inti dari ayat ini bukan bicara soal kaya atau miskinnya. Ayat ini berkata begini, minta sama Tuhan supaya kita punya kuasa untuk menikmati apa yang jadi bagian kita. Setelah kita punya kuasa untuk mengelola apa yang ada, nah apa yang ada ini, minta lagi sama Tuhan kuasa untuk menikmati. Ya, saya ulangi lagi kalimat yang tadi. Akar dari segala keserakahan, kerakusan, ketamakan adalah mulai dari gak menikmati yang jadi bagian. Kenapa banyak koruptor? Karena apa? Karena makanan yang di mejanya gak cukup. Sebetulnya cukup, tapi gak dinikmati. Gak punya kuasa untuk menikmati, makanya aduh kayaknya makanan di piring orang lain lebih enak. Makanya istilah yang sering muncul di kalangan kita kan, rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Kalau kita ngikuti itu sesuai sekalian, maka kita akan dibawa ke situasi kepada sebuah keadaan di mana kita enggak menikmati yang jadi bagian kita. Sudah, biar rumput di tempat kita warnanya enggak terlalu hijau, nikmati itu karena itu rumput kita, begitulah istilahnya. Ya, karena ayat tadi berkata, Amsal tadi bilang, biarkan aku nikmati yang jadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, kalau aku kenyang aku gak bilang siapa Tuhan itu. Atau kalau aku kelaparan aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Yang diminta adalah kuasa untuk bisa menikmati apa yang jadi bagian kita. Ya, jadi ini penting sekali saudara sekalian. Ya, penting sekali buat kita. Bukan soal jumlah. Bukan soal jumlah besar lalu kita bisa menikmati. Wah, kalau saya usaha setiap hari penghasilannya bisa dapat margin minim 5 juta per hari gitu ya, mungkin baru bisa saya nikmati. Kalau cuma 50 ribu sehari ya bagaimana saya menikmati lah, orang buat beli sayur aja udah habis. Enggak. Kuasa untuk menikmati tidak ditentukan dari jumlah. Tapi kuasa untuk menikmati itu datang dari Tuhan dan membuat kita mencukupkan diri, menikmati dari apa yang jadi bagian buat kehidupan kita.
yang tiga, yang terakhir. Yang ketiga, yang terakhir adalah ini, saudara sekalian. Bicara soal berkat, ya, tadi yang pertama selalu ada kuasa untuk mengelola. Yang kedua, kuasa untuk menikmati. Yang ketiga, bicara soal berkat, selalu bicara tentang ada kemampuan atau kuasa untuk memberi. Ya, satu hal yang harus ada dalam pengertian kita tentang berkat selain dua hal tadi, mengelola dan menikmati, adalah kemampuan untuk memberi, saudara sekali. Ya, sebab ini adalah pengaman. Coba saya ajak kita melihat sebuah ayat di dalam Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Coba saudara perhatikan, Abraham diberi janji sama Tuhan, pergilah dari negerimu, nanti aku akan buat kau jadi bangsa yang besar, akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Ujung terakhirnya apa? Supaya engkau jadi berkat. Ya. Jadi saudara sekalian, pengaman dari berkat yang ada dalam hidup kita, pengaman dari segala sesuatu, tujuan akhir dari segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita adalah jadi berkat. Pengaman berkat adalah jadi berkat. Kalau saudara mau berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu aman, maka kunci pengamannya adalah ini, jadi berkat. Susah kalau kita gak bisa jadi berkat. Jadi saudara sekalian, pengamannya, orang bisa hidup sukses, orang bisa punya segala sesuatu, tapi kalau gak punya kunci pengaman ini, percayalah gak akan lama. Saya mau beberapa waktu lalu sudah pernah ceritakan, ada orang-orang yang tiba-tiba menang lotre sekian miliar, menang lotre sekian ratus juta, gak lama, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tiba-tiba hilang begitu saja. Kenapa? Ya karena gak punya kuasa yang dari Tuhan untuk bisa mengelola, untuk bisa menikmati, dan yang ini gak bisa punya kuasa untuk memberi. Jadi kayak karung itu, karung gak ada lubangnya sama sekali, cuma diisi terus sampai penuh. Padahal kapasitasnya cuma segitu, diisi terus lama-lama karungnya ya jeblok lama-lama. Coba saudara kalau punya karung, memang isinya hanya untuk pisang 2 tandan, diisi pisang 10 tandan ya karungnya akan jebol, robek plastiknya. Ya. Jadi saudara sekalian, pengaman dari berkat adalah jadi berkat. Tujuan akhir dari Tuhan memberkati kita bukan untuk kita nikmati sendiri. Tujuan akhir dari Tuhan memberkati kita adalah jadi berkat. Jadi saudara sekalian, kita manusia itu kan penginnya ya, kalau bisa saudara, kita secara mendasar tuh ya, manusia itu kan penginnya kalau bisa apa yang di depan mata kita itu kan semua jadi milik kita. Penginnya, coba saudara renungkan, kalau bisa kan gitu. Semua yang di depan mata kita nih, kalau bisa yang kita lihat tuh pengennya jadi punya kita semua. Tanah, rumah, mobil, apalagi handphone, kursi, kayu, semualah. Semua, pengennya pemerintahan yang ada di depan mata kita juga milik kita pengennya. Supaya kita bisa mengatur segala sesuatu. Nah, tapi saudara sekalian, kadang karena hal seperti itu banyak orang menghalalkan segala cara dalam kehidupan. Makanya pastikan ini, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, pengamannya adalah jadi berkat. Berkat pengamannya adalah jadi berkat. Apapun itu, kemampuan yang Tuhan kasih, kesehatan yang Tuhan kasih, pengalaman hidup yang Tuhan kasih, materi yang Tuhan kasih, yang ada dalam hidup kita, tujuan akhirnya bukan untuk memperkaya diri, tapi tujuan akhirnya adalah untuk jadi berkat. Ya, jadi saudara sekalian, saya beberapa kali menyampaikan ini, orang itu nggak siap miskin. Ya, orang itu nggak siap miskin. Ada orang yang siap miskin? Kamu mau jadi miskin? Nggak ada orang yang mau. Kamu siap nggak jadi miskin? Nggak mau. Bahkan orang yang dalam keadaan lagi susah pun kalau ditanya, kamu siap nggak jadi miskin? Nggak mau. Banyak orang tidak siap jadi miskin, tapi sebetulnya saudara sekalian,
lebih banyak orang itu enggak siap jadi kaya. Banyak orang yang diberi kepercayaan dalam banyak hal tapi enggak siap, yang terjadi adalah ya hanya oleng, hanya guling. Baru kaya sedikit aja udah sombong. Baru naik Alphard aja sudah sombong, belum naik Alphard. Ya. Apalagi pengalaman baru naik sedikit aja sudah. Usaha baru naik sedikit aja udah mulai, wah ini saya bisa beli apa lagi nih ya. Jadi saudara sekalian, ini yang harus kita minta dari Tuhan. Kuasa untuk mengelola, kuasa untuk menikmati. Yang ketiga adalah kuasa untuk memberi. Karena kalau kemampuan ini kita gak punya, yaitu kuasa untuk memberi ini, maka segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita nanti gak lama, gak langgeng. Sebentar aja tiba-tiba akan hilang lenyap. Karena apa? Karena emang satu hal ini pengamannya gak ada. Pengamannya dari apa yang Tuhan berikan sama kita adalah bagaimana kita bisa jadi berkat. Kalau orang nerima itu semua orang bisa. Siapa yang gak bisa nerima di sini? Semua orang bisa kalau cuma nerima. Nampani kayak bewong gelem. Sing ora gelem apa? Yang enggak semua orang bisa apa? Ngasih. Nerima mau ngasih. Nah, untuk memberi ini sesungguhnya kan enggak mudah. Kita butuh minta kuasa dari Tuhan. Ada orang yang hartanya berlimpah-limpah tapi bahkan memberi sedikit saja yang buat kita kayaknya lah ya enggak ngefek lah buat apapun, tapi enggak juga. Tapi ada orang yang penghasilan satu hari paling cuma dapat uang 5.000, 10.000, tapi kalau memberi enggak pakai mikir jauh-jauh, memberi kalau untuk hal-hal yang memang diperlukan memberi. Jadi saudara sekalian, ini yang harus jadi prinsip dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita bisa diberkati Tuhan? Ya, tiga kuasa ini, tiga kemampuan ini harus kita punya. Kemampuan untuk mengelola apa yang ada, menikmati apa yang jadi bagian kita, dan memberi dari apa yang diberi Tuhan buat kita. Jadi kalau kita punya prinsip ini, kalau kita ketemu orang gak mikir gini, saya bisa dapat apa dari dia, enggak. Kalau kita ketemu orang, yang harus dalam pikiran kita muncul begini, saya bisa kasih apa buat dia, saya bisa beri apa buat dia. Ini kan gampang, yang gampang diomongin, susah dilakukan. Kita kalau sudah punya sesuatu tuh kayaknya semuanya pengen kita kuasai gitu ya. Tapi untuk keluar itu kita butuh kuasa dari Tuhan. Ya, jadi saudara sekalian, kita berdoa supaya kalau memang kita dipercayakan berkat dari Tuhan, maka minta juga dari Tuhan kuasa untuk mengelola, kuasa untuk menikmati, dan kuasa untuk memberi. Nah, kalau kita punya tiga kuasa itu, maka saudara sekalian, dari situ kita akan maksimal mengelola, maksimal menikmati, dan kita akan maksimal memberi dalam kehidupan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita sore hari ini. Bapa, kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan, sebab kami tahu kalau Engkau memperdengarkan sesuatu kepada kami, baik itu baik maupun kurang baik bagi telinga dan daging kami, kami tahu Tuhan punya maksud yang baik buat kehidupan kami. Tuhan rindu memberkati kami orang-orang percaya lebih lagi. Oleh sebab itu kami mau belajar Tuhan. Kami mau lebih ngerti lagi. Kami mau lebih paham lagi bahwa di dalam adanya berkat yang mau Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, adanya janji-janji luar biasa yang Tuhan mau berikan buat kehidupan kami, kami mau juga Tuhan berikan kepada kami kuasa untuk mengelola, kemampuan untuk kami boleh menikmati apa yang jadi bagian kami, dan kemampuan untuk memberi. Karena kami tahu gaya hidup Tuhan itu bukan gaya hidup meminta, tapi gaya hidup Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami, adalah gaya hidup memberi tanpa batas. Bahkan hidupmu pun Kau berikan bagi kami, hidupmu yang sangat berharga, kealahanmu Kau tinggalkan dan Kau berikan bagi kami yang berdosa ini Tuhan. Dari situ kami tahu bahwa gaya hidupmu adalah gaya hidup memberi. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar dari situ Tuhan, bahwa sungguh tanpa kami bisa punya kuasa dan kemampuan untuk memberi ini, maka semua berkat yang ada dipercayakan Tuhan buat kami akan hilang begitu saja tanpa bekas. Tapi dengan kuasa dari Engkau untuk kami memberi, maka kami akan maksimal dalam kehidupan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan bekerja memeteraikan setiap perkataan firman Tuhan bagi setiap kami. Biarlah Allah Roh Kudus mau bekerja lebih jauh lagi mengerjakan setiap perkataan firman Tuhan. Biar ini boleh ditanamkan dengan jauh di dalam lubuk hati dan pemahaman kami. Agar semua ini boleh bertumbuh, berbuah-buah bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Mari Engkau Allah, Kau menyertai setiap langkah-langkah kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, di sepanjang minggu yang ada di depan kami, kami mau mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau yang bekerja dalam hidup kami, sehingga apapun yang dikerjakan dengan tangan kami, Engkau buat berhasil. Apapun yang dimanapun tempat yang kami pijak Tuhan, kemanapun kami melangkah, ada anugerah dan kemurahan Allah selalu tersedia bagi kami di tempat itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan, Engkau ada tengah-tengah kami memberkati seluruh kehidupan kami. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan. Angkat kedua belah tangan di hadapan Tuhan. Mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus itu kiranya menyertai kami sekalian mulai saat ini seterusnya sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.